Sobat Kupas dimanapun berada. Jembatan penghubung di Jalan Raya Weiratai hingga Padang Cermin Desa Gebang, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran yang tahun lalu terputus akhirnya mulai dibangun. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi menggelontorkan dana 3,5 miliar rupiah lebih untuk pembangunan tersebut. Pembangunannya dilakukan oleh kontraktor CV Anak Gunung dan dimulai sejak 18 Maret 2022. Direncanakan akan selesai selama 180 hari kerja atau pada Oktober mendatang. Untuk itu 13 orang dipekerjakan untuk mempercepat pengerjaan pembangunan jembatan tersebut. Akses pengendara dari arah Bandar Lampung dialihkan pada jembatan sementara yang berada di sebelah kanan jalur tersebut. Dari pantauan tim Kupas TV, para pekerja masih memasang pondasi sumuran. Total ada 4 titik sumuran. Sedangkan untuk alat berat yang digunakan berjumlah 1 kendaraan. Sejauh ini, belum ada kendala baik dari cuaca maupun lainnya. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi berharap pembangunan selesai sesuai rencana. Pekerjaan jembatan ini sejak kapan, Bang? Sejak bulan April, tanggal 5-an lah. Oh, awal. Pelaksanaan persiapan, pembuatan jembatan darurat, apa-apa yang ini. Ada berapa pekerja, Bang, yang di sini, Bang? Pekerja kami 13 orang di luar mandor kepala tukang. Total ada berapa, Bang? Jadi 15 orang. Ini pagu anggarannya sendiri berapa, Bang? Anggaran 3, sekian M lah. Apa nama terpasang. Nah, untuk kendala sendiri seperti apa sih, Bang, di lapangan? Kami nggak ada kendala, karena pelaksanaannya terus berjalan terus. Alhamdulillah, nggak ada kendala apa-apa. Cuaca, saat pemasangan, pondasi sumuran. Ada berapa, Bang, ini ada yang 4 sumuran. Pondasi? Iya, 4 buah sumuran. Dan itu yang dikeruk itu apa, Bang, ini? Ya, yang mana? Ini perataan tanah untuk penimbunan kembali ini. Oh. Bisa kalian ini nanti kita kumpulkan. Siap. Oke. Dari Bandar Lampung, Sri, Kupas TV, melaporkan.